di dalam nomenklatur di dalam nomenklatur itu namanya itu analis yeah. jadi kalau apa profil lulusannya itu namanya analis analis ya kalau dia bekerja di sektor publik pemerintahan jadi bukan pelaku nah di MBKM nya UMM itu kan pelaku ya toh jadi salah itu kan tidak sesuai dengan nomenklatur. Nah, jadi harus diganti analis. Analis itu level 6. Cuma analis dia level 6. Nah, level 6 itu apa? Dia di KKNI level 6. Nah, kalau dosen ini level 8. Kalau dosen. Ilmu pemerintahan dosen apa? Level 8. Kalau level 6 itu ini ya yang ini ya ini. Oke. Nah, itu jadi referensi pertama. Kan kita kan maunya itu kan OB toh, Lulusan kita bekerja di mana gitu. Outcome base itu. Yang kedua, Kita lihat kriteria 9 kriteria akreditasi 9 kriteria apa yang dinilai, apa yang dinilai waktu tunggu, waktu tunggu kesesuaian. Ini orkam semua, nih, waktu tunggu kesesuaian tingkat dan ukuran tempat kerja. Nah, itu orkam semua kepuasan nah, itu outcome Oke okay. jadi yang diambil dari matrik 9 kriteria itu waktu tunggu yang termasuk outcome ya waktu tunggu kesesuaian tingkat ukuran kerja dan tingkat kepuasan lulusan Oke okay. itu orkam. Jadi orkamnya ada empat harus digunakan. Kemudian di dalam kriteria sembilan dikenal namanya output. Outputnya apa? Ini publikasi mahasiswa yang dihasilkan dengan DTPS relevan tiga tahun terakhir. Bentuk publikasinya apa? Ini. Ya, NA1 ini 2 eh, jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh jenis publikasi mahasiswa, ya enggak? Output itu diperoleh melalui, apa, dalam masa studi. Jadi kalau studinya tuh 8 semester, maka diperoleh output, ya. Tapi, kalau outcome itu diperoleh setelah selesai studi, ya, TS min 2 sampai TS min 4. Nah, ini output pertama. Nah, implikasinya apa? Kalau diminta outputnya ini, kalau diminta outputnya ini sudah tentu, maka di dalam kurikulum itu harus ada mata kuliah yang menghasilkan ini. Ya. Betul enggak? Itu pertama. Output kedua. Output kedua adalah masa studi. Ini. KTW, PTW atau PTW, atau KTW, keberhasilan studi. Nah, nah, itu termasuk output IPK. Ya, ada IPK, itu termasuk output nah, ini. IPK nah, ini output. Oke, okay. itu referensi kedua. Nah, sekarang kita masuk ke punyanya Pak Kamil, Pak Kamilun. Kita mulai dengan, saya nggak lihat visi misi, ya. Langsung aja ke profil, ya. Profil lulusan, nah, pertama, stretter tadi research study ini Masih. belum apa harusnya 3 tahun ya. Hmm. Tapi ini hanya setahun. Kalau hanya setahun kan trennya nggak kelihatan ya. Jadi tiga tahun terakhir gitu. Ya misalnya 17, 16, 15. Kalau mungkin 19, 18, 17. Monggo aja. Ini tiga tahun terakhir. Lalu yang kedua, supaya tidak bolak-balik Bapak Bapak Ibu pengurus Prodi nanti pas agresasi, maka saya harapkan di dalam naskah akademik ini, ini kan NA toh, naskah akademik ini ada diskusi dengan sudah ada toh diskusi dengan pakar dengan pengguna segala macam itu ada tapi ditulis nah karena prodi ini sudah unggul apa syaratnya karena prodi ini sudah unggul maka harus ada apa apa pak bu bu tri kalau mau unggul apa visi misinya? Internasional, internasional, prof. Nah, harus ada benchmark internasional. Oke. Okay. Dalam nomor okay. internasional mana ini? Hmm. Nomor satu, nomor dua, nomor berapa, Bu? Internasional hmm. tuh. Visi keilmuan, strategi harus punya daya saing internasional gitu aja pokoknya, ya daya saing internasional. Nah, jadi muncul di um, benchmark kurikulum nanti, ya muncul di benchmark kurikulum, ya. Jadi di dalam sebelum profil itu kan ada benchmark kurikulum. Ambil aja dari mana, dari mana, dari mana. Pakai website gitu aja cukup. Tapi dihitung gitu loh. Oke. Okay. Nah, di sini nanti posisinya di sini ya. Kemudian di acu juga permenpan Pan 41 peraturan pemerintah permenpan Permen 41 di sini masukkan di sini aja. 41 2018. Oke. Okay. Jadi tracernya kurang, ini kurang. Kemudian yang dimasukkan di sini itu bukan bukan nominal tapi anu persentase ya. Ini persentase ya. Yang di bawahnya itu, Prof. Kesesuaian juga persentase. Persang. Persang. Ini mana? Ya. Ini. Yang di deskripsinya yang bawah, Prof. Ya dimasukkan ke tabel. Oh iya. Ini kan bukan prodi hubungan internasional, toh. Kalau hmm. HI kan nggak ngerti statistik. <laughs> <laughs> nah no dia, bro. Ya ini harus ada persentasenya di sini. Nah ini persentase bukan nominal. Nah pemimpin sektor terpublik itu tolong di persentase berapa gitu kan? Oke. Okay. Oke pak Nur. Kepuasan sudah ada kepuasan. Kepuasan dari siapa gitu kan? Nanti di ano. Jadi tiga tahun terakhir loh Pak Kamil. Baik Pak, nanti kami tempelkan lagi di sini. Sudah ada datanya Pak. Nah, ini kritik saya. Ini bukan pelaku tapi analis ya. Jadi dalam permen pannya itu namanya analis. Oke. Lalu antara profil sama deskriptor itu ada yang nggak nyambung misalnya komunikator negosiator lalu deskriptornya sarjana yang memilih nilai-nilai kemanusiaan nggak ada hubungan yang komunikator kok ini hmm. Hah? ini tolong di apa di edit ini konsultan oke okay. saya kira mampu mengelola bersama oke okay, ya Nah, setelah itu CP. Nah, CP itu CP itu cara nyusunnya gini, Pak. Cara nyusunnya itu CP itu apa? Dupes apa? Dupes apa? Oke. Oke, okay. okay, kita bahas ya. ngomong ya, ya. Zoom aja langsung dengan Pak Dubes. Lalu CP anunya apa? Ini kuali Pak Pak Kamil. Harusnya pengetahuan dulu baru keterampilan. Orang tuh kan tahu dulu baru keterampilan. Ini kuali Ya. di bawahnya itu P. Jadi P dulu, Pak. Pengetahuan dulu, baru keterampilan. Jadi taksonomi belum. Bukan taksonomi belum, ya, Pak Kisman ya. <laughs> Yang dikritik, Pak. Taksonomi belum. Belum itu artinya, sudah tahu, tahu taksonomi belum? Sudah pernah tahu belum? tahu tahu ya taksonomi belum mana tadi taksonomi belum ya pokoknya udah tahu ya Udah langsung aja, lalu kembali lagi ke sini. Taksonomi belum jadi P dulu, setelah P, KU, setelah P, KU, KK. Nah, lalu kita mulai dengan P. Agar gampang, ini pakai Excel aja, Pak. Pengetahuan tentang tata, tata kelola pemerintahan. Nah, apakah P-nya itu hanya tujuh? Kalau on itu 9 sampai 11. Mau dibuat 9 atau dibuat 7? Pak Kamil. Kemarin ini kami tinjau kembali Pak Nur. Awalnya ini sangat banyak 25. Awalnya. Ah, ya, kalau standar on itu 9 sampai 11. Iya. Ini 7, 7 itu kurang gitu loh maksud saya. Jadi kurang dua. Nah, pertama P1. Tapi memang kalau terlalu banyak, ngukurnya susah. Kalau sedikit, terlalu sedikit juga, kok hanya sedikit. gitu loh. Hmm. Oke. Okay? PP1. Pengetahu, penget, penguasaan tata kelola pemerintahan. Nah, PP1 ini diterjemahkan ke KU ke KU 1. Hmm nah ini nggak nyambung pengetahuannya itu menguasai tata kelola pemerintahan keterampilannya apa kok mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, inovatif, bla 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 ini yang kan nggak cocok ini pak oke okay? oke okay. jadi dari pengetahuan ke keterampilan jadi misalnya gini Uh, kayak kita ngajari orang buat jurnal lah menulis jurnal lah orang tahu dulu baru setelah tahu orang menulis menulis itu kan keterampilan mampu mereview itulah. setelah itu, lalu uh, sampai keterampilan uh, khusus gitu kan ya itu kan gitu Pak cara membuatnya itu logikanya itu nah lalu antara PP PP2 peng peng penguasaan pengetahuan dasar hukum. Dasar hukum apa iki? pemerintahan apa-apa? Dasar hukum secara dasar umum. Hukum apa dasar hukum secara umum Pak Nur. Hukum rimba atau hukum apa? <laughs> hukum tata pemerintahan. Nah, kamu kayak politisi bersayap kata-katamu ini. <tuk> Jadi tata hukum, dasar hukum tata pemerintahan misalnya ya. Hmm. Nah, PP2 nanti terjemahan PP2 PP2 ini diturunkan ke KU 2. Ah, KU 2-nya apa? Mampu membuat kinerja mandiri. Ah, enggak, enggak sinkron kok. Enggak nyambung. Antara PP2 dengan KU2, lalu KU, KU ini diterjemahkan ke, diturunkan ke KK lebih teknis gitu loh, Pak. Ini udah rumusan KK ini bener, ini mampu menerapkan, mampu bekerjasama, sama. Ini udah betul, ini cuma ini nggak nyambung sama KU nih KU-nya nggak nyambung. Jadi dia konsisten. Kemudian PP-nya 7, KU-nya 9. KK-nya 6. Karpe piye iki? Ketok di di oya SPJ gitu, bikin NA. <silence> Jadi nah, jadi ini memang ini yang penting dulu CP-nya, CP-nya. Nanti setelah itu CP ini di cross sama profil. Nah, ini CP-nya masih salah ya, gimana? Nah, lalu BK. Untuk mencapai CP tadi, pengetahuan ini diperlukan pengetahuan apa? Caranya mencari cari aja di Google Solar atau Scopus Makanya kalau online gini susah saya. Kemarin saya bimbing di mana? Universitas Muhammadiyah Kendari itu dua hari jadi itu. Paham mereka. Dari orang-orang yang nggak ngerti. Gitu ya. Nah caranya dibuat cross Pak. Dibuat cross kayak gini aja Pak Kamil. BK Ini punya UMI ini saya juga yang buat ya. Nah, ini PP-nya 10. KO-nya juga 10. Nah, jadi antara PP PP1 itu PP1 menguasai analisis pemerintahan. Kakaknya Pak mampu menggunakan data analisis pemerintahan. Nah, gitu Pak caranya. Nanti kakaknya mampu menggunakan software dan tool. Nah, gitu Pak. Oke. nih. Nah, BK. BK itu apa? Body knowledge itu apa? Jadi body knowledge itu adalah cabang ilmu, ilmu atau cabang ilmu yang digunakan untuk mencapai CP. Nah, BK itu ada dua, utama dan pendukung. Utamanya ilmu pemerintahan itu apa? Ilmu politik, ilmu ekonomi dan terusnya ilmu pemerintahan itu. Nah, ini Nah, bidang yang ini bagian ilmu ini diambil aja dari perkembangan terakhir perkembangan terakhir kajian ilmu pemerintah ini klasifikasi ini bisa diambil dari Scopus atau Google Scholar. Ya, misal pemerintahan tuh berkembang jadi ini sekarang kan. Nah, oleh karena itu kita harus baca banyak referensi dari jurnal perkembangan ilmu terakhir ya. Kenapa demikian? Jangan sampai kita itu membuat nama mata kuliah sama dengan mata kuliah yang lama. BK-nya tuh sama dengan yang lama gitu. Oh, ini Pak Nur, kami takut ini eh, dosennya nggak bisa ngajar lagi, mata kuliahnya nggak ada lagi. Lah itu bukan mata kuliahnya nggak ada lagi ya. Memang yang dibahas tuh nggak ada lagi. Misalnya gini loh, <laughs> lucunya itu <laughs> masih membahas apa kajian pemerintahan masa lalu tahun 80-an. Eh, sekarang udah tahun 2021 loh, gitu kan. Sehingga uh, BK-nya tuh BK masa lalu gitu loh. Bahan Arif... kajiannya masa lalu. Aris, enggak ada Pak Nur ya orang gejalanya sudah nggak ada, gejalanya udah nggak ada, gejala pemerintahan sudah nggak ada, tapi dipaksakan masuk. Mesake masak itu mahasiswanya, diajari orang genah gitu. <tik> ya ada di prodi saya kayak gitulah ya toh. Oh Pak, Pak Nur ini mata kuliahnya hilang, ya, hilang. Mau itu bukan mata kuliahnya hilang, keteram pengetahuan dosen tentang kekinian tuh yang tidak tidak update gitu loh nah, jadi kita nggak usah khawatir namanya itu nanti berubah nggak apa apa nah BK ini dipilih sesuai visi misi prodi nya IP itu mau kemana IP nya UMM itu mau kemana mau kuat di mana gitu loh. Kalau kami kemarin mau kuat di IT, di apa tiga permen, ya. sama kajian organisasi. Misalnya, oke, oke, misalnya dulu itu kita belajar ilmu organisasi itu kayak Mintzberg gitu kan, Mintzberg. Sekarang kan nggak lagi, kita harus belajar teori kelembagaan, teori kelembagaan dari ilmu ekonomi kita harus belajar itu. Misalnya kita membedah korupsi. Korupsi di pemerintah daerah, kalau nggak tahu kelembagaan, nggak bisa membaca. Nah, itu misalnya, ya. ya. Ini, nah, lalu I ICT for government, ini, misalnya, nah, lalu di cross. Nah, gini, Pak, gampangnya ini di cross oh, pakai Excel aja, Pak. Kamil, nah, ini bahan kajian, nah, ini CPI nanti di warnanya sama yang mana gitu kan nah, di -cross. nah, gitu pak nah, gitu nah ini yang perlu apa kita teliti misalnya CP tadi mampu mengelola mampu menerapkan tata kelola itu bahan kajian mana yang membahas ini ya di cross saja ya langsung diurutkan bk nya bk bk nya diurutkan ke bawah gitu kalau sikap sih nggak masalah sikap itu ya nah setelah itu penyusunan bagian capaian pembelajaran bahan kajian nah, coding gitu Coding kayak gini, eh, sebelum itu ya, sebelum itu. Nah, yang mau di MBKM itu yang mana? Yang mau di MBKM itu yang mana ya? CP yang mana? Gitu. MBKM itu kan CP yang mana? Misalnya, CP ini kita mau, nah, ini misalnya. Uh, CP yang ini mau kita MBKM memiliki kemampuan logi, adaptif, keterampilan terkait metode penelitian terbarukan. Misalnya maunya MBKM-nya ini, jadi MBKM-nya apa? Asisten peneliti, gitu kan? Ya enggak. Ya tergantung kita mau di MBKM yang mana, gitu kan? Jadi dari CP, CP yang mana, jadi gitu kan? Nah, setelah itu menentukan mata kuliah. Nah, mata kuliah. Nah, ini di, di apa diwarnai gitu. Menguasai analisis data pemerintahan. Nah, ini di blok, di blok warna yang sama itu berapa nanti menentukan bobot. Bobot ya, mata kuliah. Nah, terus sampai nah ini ini belum pak jadi ke taksonomi belum mengetahui memahami mengaplikasikan menganalisis mensentisiskan mengevaluasi nah harapan kita kuatnya di sini kalau OB ya kan kita kan KKN level 6 satu dua tiga empat di mana jadi kita maksimal hanya sampai sini kalau S 1 ya jadi pertama mengetahui ini p PP aplikasi ku ini ku ini udah kakak ya ini p ini ku nah, ini kakak nah, gitu pak kamil nah lalu CP usulan ya usulan di luar kampus nah ini outputnya apa ya langsung aja dibuat output apa gitu ya CP nya ini ini MBKM nya ini outputnya ini nah saran saya skripsi itu di semester 5 kalau ada, ini namanya eh, menganalisis data pemerintahan, gitu kan? Jadi, gitu. nah karena tadi di apa sembilan itu mensyaratkan publikasi internasional dan nasional, maka ini harus ada. Ini harus ada ini. Nah, kalau nggak ada ini ya gimana kita? lalu dibobot ya bobot bobot tadi jumlah warna dibagi dengan jumlah apa jumlah selnya yang warna tadi loh pak ya. nah Nah, terus penentuan tema mata kuliah. Nah, jadi nama mata kuliah itu dari bahan kajian, nah bisa saja namanya berubah, itu, nah, itu yang saya katakan tadi namanya berubah, eh, bukan hilang tapi tetap bahan kajiannya tetap ada yang lama itu, cuman menjadi bagian yang baru. Nah, nanti yang dikaji apa, misalnya mata kuliah ini yang dikaji ini, ini gitu kan. Jadi gitu Pak, bikinnya run, run, apa, runtut kayak gitu. Supaya yang ngajar juga enak. Nggak ngajar kemana-mana. Karena ada BK-nya di sini. Jadi kalau mata kuliah ini, yang diajar pasti ini. Gitu. Jadi kita tentukan sejak awal. Gitu. Itu sudah saya share, tinggal diganti-ganti aja Pak. Pak Kamil. Ya Pak Nur. Uh. Ya saya di naskahnya naskahnya jenengan itu kan nggak lihat ini maunya kuat di mana gitu loh kuat di mana gitu itu muncul di BK-nya BK Anda kan punya empat profil empat profil tuh Anda mau kuat di profil nomor berapa gitu? Nah nanti di profil profil satu misalnya nanti anda kuatkan di mana di BK-nya BK itu BK dari dari bahan kajian tuh kan ilmunya mana gitu ya yeah. saya kira itu Pak Kamil kalau merdekanya gampang kok tinggal CP mana mau di mana gitu kan ya tergantung kita mau kuat di mana mau profil yang mana yang kuat kalau kita mau kuat di analis maka nanti MBKM-nya di pemerintahan tuh di Bapeda, Kominfo misalnya. Di sinergi. Sinergi misalnya di perusahaan konsultan. Nah, nanti keterampilan apa? Nah, udah ditentukan. Keterampilan kakaknya apa gitu waktu dia magang itu. Kakaknya apa gitu Nah, kakak itu nanti eh, dibobotkan gitu loh. Dibobotkan berapa SKS gitu itu pak siapa pak. ada nah, ini, ini cara pembobotannya nah, monggo yeah. saya izin bertanya pak nur nah yeah. ikan sekalian kami kurikulum ini kami juga persiapkan untuk menyusun dokumen akreditasi internasional uh, yeah. untuk cp itu kan punya kita dan standar dikti itu kan sangat banyak sekali gitu Pak Nur. Ya. Kalau dari apa namanya dari sikap pengetahuan sampai ke keterampilan khusus itu kan sangat banyak sekali. Nah, adakah strategi atau saran Pak Nur itu idealnya harus dibuat berapa, ataukah memang disesuaikan Sembilan dengan kalau eh? Hmm. Iya, aun ke itu sembilan sampai sebelas, sebelas maksimal CP-nya. Jadi sebelas CP-nya sebelas, otomatis PP-nya tuh sebelas, KU sebelas, KK sebelas. Gitu, toh Kalau sikap, oke okay lah itu, itu kan dari nilai ya, dari nilai yang universitas yang mau diturunkan ke sikap tuh apa? 11. Kan sudah ikut toh on yang dari prodi komunikasi itu kan 9 ya. sampai 11. Heeh. Uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Amin. Oke, Prof, ini saya mau bertanya lagi-lagi tentang Uh, apa yang pertama CPL itu prof karena kebetulan insyaallah di semester ganjil ini uh, kami akan bekerja sama dengan Malang dalam bentuk pertukaran mahasiswa cuman kendalanya prof uh, mata kuliah yang ditawarkan di masing-masing kita masing-masing kami itu berbeda apakah nah, Uh, itu bisa diuraikan dalam kurikulum dengan menuliskan uh, oh, okay. hanya CPL saja. Jadi meskipun misalnya mata kuliahnya berbeda, tapi, uh, CPL yang ya yang akan ditawarkan atau yang ditawarkan, apakah itu uh, bisa seperti itu modelnya diuraikan di dalam kurikulum dan apakah sudah menggambarkan uh, implementasi kurikulum MBKM itu yang pertama terus yang kedua Prof ini ada beberapa mahasiswa kami yang uh, lolos universitas apa di sekolah tinggi Pariwisata Trisakti dan di Institut Pertanian Bogor yang sungguh sangat jauh berbeda dari uh, ilmu pemerintahan. Nah, yang kami bingung itu, karena kan kebijakan dari dari universitas itu belum ada, belum ada payung hukum bagaimana mengkonversi Sedangkan kan uh, perguruan tingginya dan prodi mata kuliahnya itu jauh-jauh berbeda. Karena satu sekolah tinggi pariwisata, satu eh, Institut Pertanian Bogor, IPB. Setelah saya lihat mata kuliahnya memang tidak ada yang relevan. Nah, ini bagaimana sedangkan mahasiswa ini sudah sudah lolos prodi di kampus Merdeka itu. Oke. Okay. Memang si nilainya itu bagaimana apakah dimungkinkan kebijakan di tingkat pro saya atau seperti itu pro terima kasih banyak jadi pertama uh, misal gini Bu ini loh Bu misal gini ya mampu menggunakan ini kita CP cipi. CP nya ini bentuk MBKM nya ini Penelitian mandiri, ya. Lalu kedua misalnya, kedua ah, ini mampu menyusun analisis sistem pemerintahan daerah, bla. Bentuknya apa? Transfer kredit yang tadi tanya Pak Asep, transfer kredit atau magang kerja di organisasi pemerintahan. Oke. Okay. Jadi GP-nya ini, uh, uh, ini. SKS-nya ini, gitu. SKS-nya ini. Nah, kemudian misalnya lagi, nah, lalu mampu menguasai analisis peraturan misalnya pemerintahan. Mata kuliahnya ini, outputnya ini supaya ada output, ya kan? Nah, jadi yang kasusnya teman-teman dari IP Unismo, jadi kita nggak lihat mata kuliahnya, lihat bobot CP-nya yang dicapai di Malang, bobot CP yang dicapai di IPB, gitu. Ibu hargai sekian SKS, nah, gitu, gitu, bu. Misalnya dia mengambil mata kuliah di mana di IPB berapa SKS misalnya 18 itu CP yang mana tergantung CP nya tadi CP yang mana tadi ya CP yang mana nah CP itu kan ada bobotnya nah, jadi nanti dia waktu ngambil mata kuliah kuliah di UMM atau di IPB itu diakumulasikan oh mata kuliah sekian SKS gitu. Nah, kalau masih ada kurikulum lama, tinggal dikonversi ke mata kuliah yang hampir eh, semi apa, mirip, gitu, atau dekat, gitu, gitu aja, Bu. Gampang, kok. Tapi kita jangan sampai mempersulit mahasiswa. Misalnya, begini: mahasiswa sudah menghabiskan waktu di IPB satu semester pulang ke Makassar suruh kuliah lagi kau belum ngambil mata kuliah itu harus kuliah lagi kau ya kasihan untuk mahasiswanya <tik> 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 iya itu terjadi di UMY kau di luar negeri hanya ambil 12 di sini 21 ambil lagi kau 21 kurang 12 ya toh kurang 9 kuliah lagi masuk bayar lagi Nah itulah prodi itu jangan persulit mahasiswa. Ya, ya siap pro. Sudah dia habis biayanya keluar, habis segala macam, pulang lagi ke Makassar kuliah lagi. Akhirnya kuliahnya lagi nambah satu semester, tambah biaya lagi, kan kasihan gitu. Jadi filosofi, substansinya, pembobotan di CP mana yang dia ambil di luar di luar kampus itu. Pak, misalnya begini, waktu dia di IPP pasti dia mencapai CP-CP tertentu sesuai CP yang telah dirumuskan oleh oleh apa? Unismu Makassar, misal mampu bekerja sama, ya kan? Mampu mengelola organisasi, misal seperti itulah. Pasti orang itu kan kalau dia pindah tempat, pindah kota kan dia harus bekerja sama. Kalau nggak bisa kerja sama, ya kerasan pasti pulang ke Makassar lagi dia. artinya kalau dia kerasan, artinya kerasan, dia kan mampu menyesuaikan diri. Sikapnya S-nya sudah masuk, P-nya sudah masuk, kakaknya sudah masuk, KU-nya sudah, sudah masuk. Enggak bang tuh bu, tinggal dibobotkan gitu ya proporsional aja kalau saya sih kalau satu semester ya 21 SKS termasuk kalau mahasiswa UMM itu tinggal di konken satu semester ya 21 SKS lah itu Iya ya. Pak kemarin begitu Ah, Ya sampai lagi sampai, sampai dia pulang ke Malang, suruh kuliah lagi. Nah, itu tersulit orang lah itu. Kebijakan prodi saja ya, Prof. ya, nah, kalau belum ada, itu jam prodi aja. Nah, kalau belum ada, coba ngomong Pak Rahim. Nanti bikin pedoman penyusunan kurikulum MBKM di tingkat universitas. Dibuat pedomannya, gitu loh. Udah punya belum, Pak Rahim? Belum, Prof. Sementara proses sementara mau di ini Padahal kan ini perkuliahan sudah harus jalan. Jalan. Dulu. Oke. Jadi jalan aja, Prof ya? Jalan aja. Oke. Bagaimana Pak Kapro di malam? Jalan, Bu Nur. Ya. Jalan. Bismillah. Nah, itu kan kita membebani apa namanya CP itu ke masing-masing mata kuliah. Uh, itu kan satu CP satu mata kuliah apakah boleh atau tidak ataukah harus lebih ter, atau tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing uh, CP mata itu satu CP bisa menyebar di berbagai MK gitu loh Pak Kamil nanti CP itu kan muncul di BK BK muncul ke mata, MK mata kuliah gitu. Jadi bisa saja CP itu menyebar di berbagai bahan kajian, tapi pasti dia dominan di satu BK, BK utama gitu loh. BK ilmu utama. Misalnya uh, apa tadi? Kata kuliah Bogi apa itu? internasional. CP, Oke antara PKO kakaknya nggak anu sinkron ya pusing saya. Contoh punya UMY Pak. Contoh Pak. Pusing. Nah misalnya ini. CP-nya ini Pak. Nah ini CP. CP-nya mampu menganalisis. CP-nya ini ya. Nah, CP ini yang di atas saja biar enak baca. Nah, mampu mengendangkan mengolah data analisis pemerintah berbasis kebijakan berbasis big data serta menyusun kajian saintifik itu BK-nya mana BK-nya big data pemerintahan sudah tentu pemerintahan toh nah, ini pemerintahan ini masuk semua itu pasti juga namanya Pemerintahan pasti organisasi juga, toh. Nah ini di blog, pak. Di blog, cuma dia berbasis big data. Jadi big data di blog. Bahan utamanya paham big data tuh masuk ke dalam. Uh, mana tadi? Nah, ini masuk ke dalam ICT. Ini utama. Bagi kami utama ya. Nah dimasukkan. Nah ini. Nah, jadi ini di blok, ini di blok, warnanya sama gitu. Nah, ini MK1 Pak Kamil. Ya, MK1. Jadi MK1 ini dari 2 BK. BK 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 ini BK yang ini gitu. Nah, nanti kita hitung warnanya satu dua tiga berapa ini. ya nanti jadi bobot gitu Pak Kamil CP2 PP2 menguasai analisis sistem itu PP2 yang pemerintahan desa kota nah itu cari pemerintahan aja toh nah, di blok pemerintahan desa kota bidang pemerintahan nah ini pemerintahan nah ini gitu itu Pak Kamil caranya hmm. Okay, siapa? Baik. Jadi begini Prof, kemarin kan Prof dampingi kami untuk membuat kurikulum MBKM berbasis uh, OB yang hebat kami terima. Nah berdasarkan informasi yang saya peroleh pada hari ini, uh, bahwa ada perhitungan uh, bobot, CP, dan seterusnya. Nanti kami sesuaikan dengan uh, kurikulum yang kami buat kemarin. Begitu, Prof, kebetulan juga ya. sudah bergabung. Ini ada Pak Anwar Basadat. Saya <Glian> kirim ke Anwar, ya. Anunya, ya. Pak Anwar. Anwar. Oke, saya kira itu aja, Pak Kamil. Baik, Prof Nurmandi, Bapak Ibu siap, yang siap. lainnya, jika eh. tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kegiatan hari ini kita akhiri di sini. Uh, sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. amin Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Nur dan diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga besar ilmu pemerintahan yang ada di Muhammadiyah IPTM ya. Dan semoga prodi-prodi yang lain juga mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang bermanfaat dan akreditasi yang diperoleh nanti juga akreditasi yang terbaik. Demikian, amin. Hari ini, mobilnya Taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.